Halo teman-teman, balik lagi channel gue Simpek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita lihat teman-teman ya, Misaki Dream Collection Perdana Dream Collection Taro Misaki. Ya, kita lihat dari semua status yang paling menonjol itu tackle teman-teman. Ya, defense-nya 20.000, bloknya kecil, intercept-nya 6.800 standar, tackle-nya 9.700. Wuset ya, 9.700 cuy. Tapi speed-nya agak standar sih teman-teman ya, 6.5. Power-nya 5.100, teknik 6.100, slow ball-nya very good. Dribble-nya 6.000, passing-nya 6.000. Shoot-nya kecil ya kan, stamina-nya gede. Ya, 1-1, 1-2. Ya, All Japan Asia Qualifier. Bisa AM, bisa DM. Ya, warna biru. Oke, team skill-nya baru teman-teman. Ya, All Team Member, All Shot plus 12%. Ya, ini team skill baru. Ya, nggak peduli non-Japan atau Japan, Latin, semua dapat 12%. Ya, cuman masalahnya kepake nggak sih All Stat plus 12% ya kan teman-teman. Zaman sekarang yang orang pakai itu plus 15% ya kan. Nah, kalau 12% ini nanggung ya. Mungkin kalau buat awal-awal, buat akun-akun reroll atau nggak akun-akun baru ya, daripada mungkin solidnya belum jadi, nah pakainya yang ini mungkin masih masuk akal ya. Ya, terus ini inspire teman-teman ya, ini pasif. Ini lagi ngetren nih, Indomitable, Inspire, sama apa tuh yang Confuse, ya segala macam ya, model-model begini. Kedepan mungkin ada lagi yang lebih aneh lagi teman-teman. Ya, kalau kita baca plus 7% to special skill force when your teammate Tsubasa use the next special case, special skill after you win at matchup. Ya, maksudnya si Misaki ini harus menang matchup teman-teman. Ya, Misaki ini harus menang matchup. Jadi Misaki matchup sama musuh nih, mau passing ke Tsubasa, ya kan? Passing ke Tsubasa, menang. Nah, Tsubasanya dapat plus 7% force momentum skill gitu. Jadi misalkan Tsubasa biru ya, itu Tsubasa biru ya, dari dapat umpan dari Misaki, nanti skydive shootnya momentum force-nya itu nambah 7%. Jadi lumayan teman-teman ya, lumayan. Jadi skydive shootnya itu nambah berapa persen lah, 7% lah, jadi berapa gitu ya. Ya, ini artistic tackle, artistic tackle ya, tackle-nya Misaki ya, 440 lumayan ya. The green card pass, ada overhead intercept. Ya, mungkin yang susah buat nyalain pasif ini, inspire ini, mungkin menang matchup ya teman-teman. Kalau ketemu yang tukang intercept ya kan, yang interceptnya gede ya, atau enggak yang tackle-nya kelewatan lah ya, kegedean ya. Ya, kalau kita lihat memang defense-nya lumayan ya, tapi ini untuk tackle aja teman-teman, untuk tackle aja. Mungkin shoot bisa di tackle juga. Shoot bisa di tackle juga ini, mungkin ya, mungkin. Ya, ada HA-nya juga nih. Aduh, gimana ya? Zaman sekarang ini HA-nya kok jadi menurun ya. Jadi nggak menarik ya, teman-teman ya. Malah statusnya, status tertentu yang digedein, HA-nya dikurangin, dan HA-nya sebenarnya penting nggak penting ya. Ini buat skenario rain resistant, skill block cancel, dua skill lagi. Aduh, terus skill block ya, ini passing block one pass special skill 70%. Gimana ya, ini jujur aja teman-teman, kalau ngelihat Misaki kayak begini, gue lebih saranin teman-teman pakai Misaki yang itu tuh, yang biru, yang junior youth ya kalau nggak salah ya, yang auto intercept ya, lebih kepake ya kalau untuk main Blue Japan ya. Padahal gue berharapnya Misaki ini mungkin punya tameng lagi untuk Blue Japan biar ada perkembangan dikit. Karena tameng Blue Japan tuh kalau nggak salah cuma ada di Akai ya, Akai yang baru ya.
Oke. Yang di up itu Casagrande. Terus siapa ini? Levin. Ya, goalkeeper killer 90%. 90% sama Napoleon. Ya, enggak tertarik sih gue, teman-teman. Enggak tertarik ya secara satu karena enggak main Jepang. Dan apa ya? Ranjau gua ada dua ya, Casagrande sama Napoleon. Tapi enggak apa-apa ya, kita iseng-iseng gacha berhadiah, teman-teman. Barangkali dapet. Kita gacha sekali aja. Sekali multi ya. Ya, ini bocoran banner barunya belum ada nih, ngomong-ngomong nih. Mungkin sekarang hari Selasa ya. Mungkin besok ada bocoran, teman-teman. Mungkin ya. Biasanya tuh Rabu sama Jumat. Nah, Jumat tuh udah pasti ada lah. Entah Jumat ada banner baru, gue juga nggak tahu. Ya, cuman nggak tahu ya bener apa nggak, katanya ada trio apa itu ya, Margus terus Sester sama Victorino Club ya. Nah, itu kita nggak tahu ya bener apa nggak, tapi bisa masuk akal juga, teman-teman, karena di shop event ya, itu ada Margus, ada Sester. Victorino juga ada ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi kemungkinan debut transfer lagi sebelum banner limited ya, mungkin di tengah bulan tanggal 25-an ya mungkin. Oke, udah nggak ada ya, kita gacha sekali, siapa tahu dapat Misaki atau enggak. Levin. Siapa tahu dapat siapa namanya tuh, si Turam ya kan, masih berharap, teman-teman. Waduh, ini bahaya banget tuh. Ya, teman-teman, buat yang DB-nya mepet jangan digacha ya. Jangan digacha, teman-teman. Ini benar-benar enggak jelas sih. Ini pemain kurang ya. Kurang banget, teman-teman. Oke. Please. SSR. Lap. Oh, Misaki-kun. Asu. Gila kan bate, please. Dapat dua gitu kan. Au. Satu. Oke, please, Levin. Ya ampun. Misaki baru cuy malah dapetnya. Oke, nggak apa-apa lah, teman-teman ya, kita nanti kita coba ya. Nanti kita coba di Japan ya, Blue Japan ya. Cuma gue cek dulu ya Blue Japan gue ya. Gue cek dulu. Ini Blue Japan. Ini berantakan ini soalnya, belum ngurusin lagi nih gua. Berarti kita masukin Misaki. Mana tuh Misaki tuh? Nih ya. Oke. Apa ya? Aduh, Tsubasa gue kayak beginian sih ya. Gue nggak punya Tsubasa DF ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tes aja ya, biar tahu pasifnya itu seperti apa sih, ya kan? Maksud pasif itu kayak apa ya? Oke, segini aja videonya, teman-teman, kali ini. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.